Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Balik lagi bersama saya. Video kali ini saya mau ngambil apa ya namanya? Lengkuas ya. Lengkuas tuh pohonnya gede, ini punya tetangga ya. Tuh. Saya ngambilnya butuhnya agak banyak karena buat bumbu, perbumbu-bumbuan. Karena saya suka rempah-rempah, jadi harus banyak-banyak dah. Kayak gitu terus ya videonya ya. Ini rumputnya habis dipotongin ya. Tadi apa Pak RT nyuruh orang ini suruh potong-potong ini ya, jadinya gampang. Ini kalau belum dipotongin ini rumputnya tinggi sekali ya, teman-teman. Tuh, lihatin apa kagak kelihatan itu papahnya. Jangan banyak-banyak lah. Udah segitu aja. Tuh. Ya. Tuh yang enggak ada ininya. Iya tuh. Ayo Ren, pulang. Apa sih, Mas? Ya udah nih bawa nih. Ini sama Pak. Ini bawa nih. Aspian itu ada motor itu, jangan di jalan. Dapatnya banyak sekali, tinggal dicuci. Nanam lompong buat pakan ikan sama buat sayur juga. Ininya nih dasarannya. Nih ngambil di perumahan Kirana ya. Apa itu, Pak? Buah apa? Udah. Wah, buat ini ada yang mateng ya, satu ya. Lumayan bisa buat dimakan, ini manis juga rasanya ini. Tuh, sampai mekar. Ini tadi lengkuasnya itu masih sisa banyak ya. Ditanam aja. Itu tuh apa? Paling awet penyimpanan itu ya, itu ditanam ya. Kalau butuh tinggal ngambil aja. Lompongnya agak layu dia. Buka ya buah tinnya, banyak semutnya saking manisnya. Coba ini nggak kelihatan, ini semut yang semut gula ya teman-teman tuh. Dia nggak mau pergi dari situ. Oh, udah pada bubar langsung dimakan, enak ya. Manis tahu. Kalau ada lahan, mendingan nanem-nanem dah, biar ada hasilnya. Terus.